Baiklah pemirsa tvdofficial.com, sekarang kita berada di Sekretariat Forum Komunikasi Masyarakat Rupat di Kota Dumai. Selamat sore, Pak. Sore. Boleh Bapak perkenalkan diri, Bapak dari Pulau Rupat sebagai apa? Nama saya Tengku Said Firdaus bin Tengku Said Ismail. Saya selaku Pemuda Rupat. Oke. Seputar tentang gejolak di Pulau Rupat, Forum Komunikasi Masyarakat Rupat sudah bergerak dan mempersiapkan untuk pembentukan Kabupaten Kepulauan Rupat. Pertanyaan kepada Bapak, apa pendapat Bapak tentang Kabupaten Bengkalis terhadap pembangunan di Pulau Rupat sampai saat ini dengan APBD Bengkalis yang sangat besar? Masalah pembangunan yang diberikan oleh Kabupaten Bengkalis terhadap Rupat tidak seimbang dengan anggaran dana di Kabupaten Bengkalis itu sendiri. Karena di Pulau Rupat itu adalah pulau yang besar manfaatnya, sedangkan Kabupaten Bengkalis tidak pernah kurang, bukan tidak pernah kurang memperhatikan Pulau Rupat itu. Oke. Yang kedua, apakah langkah-langkah yang harus dilakukan pemuda dan masyarakat Pulau Rupat dengan rencana pembengkaran Kabupaten Kepulauan Rupat saat ini? Dalam perencanaan saya cuma bisa mengimbau kepada seluruh pemuda masyarakat yang ada di Pulau Rupat supaya bisa untuk mendukung apa rencana yang akan dibuat pemekaran Rupat menjadi satu kabupaten supaya masyarakat Rupat bisa tentram, damai, sejahtera. Oke. Yang ketiga, apa tanggapan Bapak dengan gejolak Pulau Rupat saat ini? Apa pendapat Bapak secara pribadi? Gejolak maksudnya? Gejolak Rupat itu kan sudah sampai ke pusat, mereka menuntut untuk pemekaran. Pendapat Bapak pribadi sendiri bagaimana? Gejolak masalah masyarakat Rupat itu untuk pribadi saya sangat mendukung apa yang direncanakan oleh semua kawan-kawan serta yang untuk membuat Rupat itu menjadi satu kabupaten. Saya sangat mendukung sekali. Yang terakhir, bisa Bapak sampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk menyampaikan aspirasi bagaimana keadaan sebenarnya Pulau Rupat, Pak? Keadaan Pulau Rupat dari zaman saya kecil, setahu saya, sampai saat sekarang ini masih begitu-begitu saja. Tidak ada perubahan, kalaupun ada perubahan hanya sedikit. Sedangkan yang lain-lain yang sudah terlepas dari Kabupaten Bengkalis sudah tentram, damai dan sejahtera. Sedangkan Rupat masih tetap seperti yang dulu. Baiklah pemirsa, demikianlah liputan langsung bersama tokoh pemuda Pulau Rupat, Bapak Tengku Said Firdaus, Rozi Irfan, riaofficial.com, Dumai melaporkan.